Pemirsa, kedatangan PLT Wali Kota Blitar pada kegiatan Gebiar Kampung Kreatif ini juga disambut baik oleh masyarakat. Pada kunjungannya di berbagai stan yang ada, PLT Wali Kota Blitar juga didampingi oleh Camat Sukorjo. Tak lupa, PLT Wali Kota Blitar juga mencicipi secara langsung berbagai produk olahan yang dipamerkan. Beliau juga meninjau beberapa stan pameran hasil produk usaha potensi yang dimiliki seluruh kelurahan Kecamatan Sukorejo, termasuk dari Kampung Susu. Alhamdulillah adanya Kampung Kreatif ini membuat kami semakin mencoba mengkreasikan sumber daya yang ada di dalam kampung kami. Setidaknya apa yang kami miliki itu kami pikirkan bagaimana itu nanti menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih istilahnya lebih bisa menghasilkan kreasi-kreasi, memberdaya gunakan banyak orang dan adanya inovasi-inovasi baru. Jadi tidak monoton gitu. Dengan adanya peluncuran Kampung Kreatif ini, masyarakat bisa mengembangkan inovasi dan kreativitas yang ada di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Sehingga nantinya juga akan berdampak pada peningkatan perekonomian warga. PLT Wali Kota Blitar meninjau secara langsung UMKM yang ada di masing-masing stan produk pameran. Tidak lupa, beliau juga menyempatkan untuk berswafoto bersama masyarakat Kecamatan Sukorejo. Selanjutnya, PLT Wali Kota Blitar juga mengunjungi salah satu stan, yakni berbagai produk olahan tahu. Munculnya Kampung Kreatif ini tidak lepas dari upaya camat dan lurah yang mendukung masyarakat dalam menggali potensi di masing-masing kelurahan, sehingga memunculkan berbagai macam kampung kreatif. Saat kunjungannya di salah satu stan Kampung Min, PLT Wali Kota Blitar juga turut mencicipi minuman hasil olahan UMKM masyarakat Kecamatan Sukorejo. Di Kampung Min kami menampilkan ada water infus, Mas. Itu ada water infus, ada jelly min, kemudian ada juga puding min, terus ada beberapa minuman dari water infus itu variasinya banyak, lebih dari 5 macam. Itu terus ada lagi minuman herbal, ada Sirela. Itu campuran minuman herbal, itu resep rahasia juga. Kemudian ada jireh. Banyaklah, kami mencoba beberapa resep-resep baru dan kami kreasikan, nantinya akan kami terus kami kembangkan yang non makanan. Berbagai pengembangan produk yang ditampilkan oleh masing-masing kelurahan dalam peluncuran Kampung Kreatif ini juga turut memeriahkan kegiatan tersebut. Selain itu, turut disampaikan PLT Wali Kota Blitar, dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, diharapkan pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Sukorejo bersama perangkat kelurahan untuk bersinergi memanfaatkan dunia digital sebagai sarana yang besar dan strategis guna untuk mengembangkan usaha. Simbol dari
dari produk-produk yang dihasilkan oleh wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dan saya yakin dengan pola pengembangan sistem pemasarannya yang sudah menggunakan online, ya kita berharap nanti ekonomi masyarakat kota, khususnya Kabupaten Sidoarjo, masing-masing kota itu akan tumbuh dengan sejalan dengan